Bisa gedengin eta calon jamaah haji tahun 1440 Hijriah kloter hiji Jawa Barat asal Kabupaten Bogor anjog ke asrama haji embarkasi Jakarta Bekasi Provinsi Jawa Barat pada Sabtu berang. Eta sakumna calon jamaah haji teh bakal dikarantina jero sapoe pikeun nampa pedaran sarta ngurus dokumen samemeh miang ka tanah suci ngaliwatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta poe Minggu isuk-isuk. 404 calon jamaah haji tahun 1440 Hijriah turta genep urang petugas pangaping kloter Munggaran Jawa Barat anu asal nati Kabupaten Bogor mimiti anjog ka asrama haji embarkasi Jakarta Bekasi Provinsi Jawa Barat poe Sabtu berang. Eta para calon jamaah anu kakara anjog teh bakal dikarantina jero sapoe pikeun narima papagah ti petugas penyelenggara ibadah haji atawa PPIH turta ngurus dokumen haji samemeh jaga namiang ka tanah suci ngaliwatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta poe Minggu isuk-isuk. Sekretaris petugas penyelenggara ibadah haji embarkasi Jakarta Bekasi anu tayadian ti kepala bidang haji dan umroh kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Barat Ajam Mustajam nandeskeun pihakna mayeng ngoptimalkeun pangladen ibadah haji saban tauna ti mimiti transportasi, akomodasi, tepi ka dokumentasi. Suksesna prak-prakan ibadah haji perlu sinergitas rukun gawe antara para petugas penyelenggara ibadah haji jeung para calon jamaah haji. Kukituna prak-prakan ibadah haji bisa dipaju kalawan lancar tepi ka mulang deui kalemah cai. Supaya dimaklumi bahwa proses penyelenggaraan haji adalah proses rutinitas yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, baik itu mulai dari pusat, tingkat kanwil dan kabupaten kota. Namun tetap Kementerian Agama itu dituntut untuk terus meningkatkan baik itu dari akomodasi, pelayanan, konsumsi, transportasi dan lain sebagainya supaya seluruh jemaah haji itu terlayani dengan baik, mendapatkan kenyamanan, keamanan dalam pelaksanaan ibadah haji. Dianti pembekalan turta ngurus dokumen, para calon jemaah haji asal Jawa Barat bakal ngelakonan tes sarta pangladen kesehatan di asrama haji embarkasi Jakarta, Bekasi, samemeh nuluykeun lalampahan ibadah haji ke tanah suci. Yuana Kurniawan, Bandung TV.